dan salam sejahtera semuanya. Saya Kristina dan selamat datang ke rancangan Dapur Equin. Jadi untuk rancangan kali ini, saya telah memilih satu menu viral di TikTok iaitu Maggi Goreng Basah. Saya memilih menu ini sebab resepinya dan bahannya agak mudah dan sedia ada di rumah dan menjimatkan kos saya. Jadi sama ada saya berjaya atau tidak melakukan menu ni, sila nantikan di pengakhiran video. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, share and subscribe video dan channel ini. Let's go! Kita memerlukan cili kisar, bawang kisar, telur, sos cili, kicap manis, sos tiram, Maggi kari dan isi ayam. Mula-mula kita kena rendam kita punya Maggi dulu dengan air panas. Ya, kena rendam dulu ya. Kemudian baru kita panaskan minyak dan tumiskan cili kira, cili kisar dan juga bawang kisar sebanyak satu sudu. Jadi kita tumiskan sehingga naik bau lah, naik bau yang sedap. You know, bau cili dan bau bawang together, itulah bau dia. Okay, kemudian kita tumiskan dengan ayam sekali. Saya masukkan ini untuk bagi saya punya Maggi tak kosong. Dan juga ayam ni kena goreng awal, bukan goreng lah, tumis awal supaya dia masak. Dan saya masukkan sos cili anggaran lebih kurang satu sudu. Kalau ada sos tomato pun letak juga, so nanti dia rasa macam masam-masin, bukan masam-masam manis. Dan saya masukkan satu sudu sos tiram. Ini akan rasa sos tiram lah. You know, sos tiram. Okay, lepas tu kita masukkan satu sudu kicap manis. So nanti dia akan rasa pedas, manis, masin. Tapi saya punya tak rasa pedas sangat pun. So lepas kita gaulkan, kita masukkan air. Air ni tak cukup, kena lebihkan sikit. Lepas tu kita gaul, kita gaul, kita gaul sehingga sebati. Lepas dah sebati, kita masukkan satu sudu perencah Maggi kari. Sama ada satu sudu setengah pun boleh. Cuma jangan letak semua sebab nanti dia masih. Dan kita gaul, barulah kita akan masukkan sebiji telur. Telur ni terpulang sama ada nak letak ke tak, sebab dia ni just nak memekatkan kuah tu je. Sebab tu akan lebihkan sikit air. Dan kalau kat sini, cuba rasa. Kalau macam kurang masin, tambahlah garam. Terpulang. Dan barulah kita masukkan Maggi kita. Dan kita gaul sehingga dia sebati supaya kena semua. You know, gaul. Just gaul. Senang bukan? Dan ini saya tambah air sebab tu cukup air. Dah siap. Just gaul, gaul, gaul. Dan siap. Dah siap. Jadi marilah kita merasa sama ada menjadi ke tidak resepi. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak cakap, dia sedap tapi tak sedap sangat. Tapi tak sedap sangat. Dia sedap. Sedap. Dia tengah-tengah, tak sedap, biasa, sedap. Dia bahagian sini. Kita tanya orang yang pro makan Maggi. Sedap tak? Tak ya. kamera. Yang korang jangan risau, ayam ni masak. Sebab tu kena goreng ayam dulu, bukan goreng. Lepas tumis bawang dengan cili, letak ayam. Sedap lah. Macam memang rasa sedap ke tak? Tawa sikit. Macam biasa-biasa je. Tapi sedap lah. Dan alhamdulillah aku berjaya melakukan, saya berjaya melakukan resipi ni. Dan jangan lupa cuba resipi ni. Anda kata kalau anda seorang yang tak suka makan Maggi macam saya, anda patut cuba resipi ni. Tapi kena pandai-pandai adjust lah air dia. Sebab takut masin. Dan perencah tu tak sikit sebab nanti masin.
Jadi sampai sini sahaja video kali ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe video ni. Dan terima kasih. Selamat tinggal.